Hai. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Sigit dan saya Imam CR. Oh mantap, di Ichino Traveler. Oke, di video kali ini Ichino Traveler bakal membahas 5 daftar museum yang museum berbakala yang ada di Indonesia, teman-teman. 5 guys, 5. Iya, 5. Jadi kemarin tim Ichino Traveler sudah membuat list mengenai daftar museum berbakala yang nantinya bakal kami jelaskan di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang udah penasaran sama apa aja sih museum berbakala yang ada di Indonesia, silahkan simak video ini sampai selesai. Di posisi pertama ada Museum Gedong Arca yang ada di Bali. Museum ini resmi didirikan pada tanggal 14 September 1974. Saat kamu berkunjung ke tempat ini, para pengunjung akan dihadapkan pada 2 klasifikasi koleksi. Kamu bisa menjumpai benda cagar budaya yang diketahui berasal dari masa prasejarah yang masuk pada era zaman batu sampai zaman perunggu. Selain itu, ada pula koleksi benda bersejarah yang didapatkan dari masa sejarah, kurang lebih antara abad ke-8 sampai abad ke-15 Masehi. Koleksi benda cagar budaya tersebut tersimpan dalam bangunan museum yang memiliki desain selayaknya bangunan pura. Kamu akan menemukan bangunan tersebut terbagi menjadi 3 wilayah, yakni halaman luar, halaman tengah, serta halaman dalam. Halaman terluar menjadi lokasi pertemuan dengan adanya wantilan. Sementara itu, ruang koleksi bisa ditemukan pada halaman tengah dan dalam. Di halaman tengah Museum Gedong Arca, kamu akan menjumpai 4 gedung yang dijadikan sebagai lokasi penyimpanan benda bersejarah. Di gedung A, Anda dapat menjumpai berbagai benda yang dikumpulkan dari era prasejarah seperti kapak perimbas, kapak lonjong, kapak genggam, serta batu kecil yang memiliki bentuk mirip mata panah yang disebut mikrolit. Ada pula gedung B yang menyimpan benda hasil ekskavasi situs yang berlokasi di Gilimanuk. Selanjutnya, gedung C menjadi lokasi penyimpanan barang-barang berupa keramik Cina yang kemungkinan merupakan benda bersejarah dari zaman dinasti Ming, dinasti Song, serta dinasti Qing. Dan yang terakhir, Anda juga dapat menemukan gedung K di area tengah. Gedung ini menyimpan stupika dari tanah liat yang memuat mantra dalam agama Buddha. Tulisan yang ada pada stupika ini punya kemiripan dengan aksara yang ada pada Candi Kalasan yang berasal dari tahun 778 Masehi. Untuk menemukan koleksi benda bersejarah yang lebih lengkap, kamu dapat melanjutkan ke bagian halaman dalam. Area bagian dalam menjadi tempat yang menyimpan benda bersejarah dan dikenal sebagai koleksi unggulan dari Museum Gedong Arca. Di area ini, kamu bisa menjumpai keberadaan sarkofagus yang merupakan peti batu pada masa Megalitikum serta berbagai jenis arca. Nah, menarik sekali bukan koleksi yang ada di Museum Gedong Arca yang ada di Bali ini. Buat teman-teman yang ingin berwisata ke sana, bisa langsung ke Museum Gedong Arca ya. Jadi di sana tuh koleksinya lengkap sekali seperti yang tadi sudah dijelaskan. Oke, untuk berikutnya di museum kedua akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Imam. Wah, menarik sekali bukan yang dijelaskan teman saya sedikit tadi, yaitu tentang Museum Gedong Arca yang ada di Bali. Saya akan menjelaskan tentang Museum Berbakala Sangiran. Oke, pada tahun 1977 di Sangiran didirikan sebuah museum, yaitu dengan nama Museum Prasejarah Sangiran. Salah satu objek wisata menarik di Kabupaten Sragen adalah Museum Sangiran yang berada di dalam kawasan Kubah Sangiran. Kubah tersebut terletak di Depresi Solo, di kaki Gunung Lawu, kurang lebih 17 km dari kota Solo. Kehadiran Sangiran merupakan contoh gambaran kehidupan manusia masa lampau
karena situs ini merupakan situs fosil manusia purba yang paling lengkap di Jawa. Berdasarkan hal tersebut, situs Sangiran ditetapkan sebagai warisan dunia nomor 5593 oleh Komite World Heritage. Berikutnya adalah beberapa koleksi yang tersimpan di Museum Sangiran. Yang pertama, fosil manusia Pithecanthropus mojocartensis, Pithecanthropus robustus, Homo sapiensis, Homo neanderthal Eropa, Homo neanderthal Asia, dan Homo sapiens. 2. Fosil binatang bertulang belakang antara lain Elepas namadicus gajah, Stegodon tricornocephalus gajah, Mastodon sp gajah, Bubalus paleocarabau kerbau, Phalis paleojavanica harimau. 3. Fosil binatang laut dan air tawar antara lain Crocodilus sp buaya, ikan dan kepiting, gigi ikan hiu, Hippopotamus sp kuda nil, Moluska kelas Paleocapda dan Gastropoda. 4. Batuan antara lain Rijang, Kalsedon, batu meteor, dan diatom. Artefak batu antara lain cerpe dan bilah, cerut dan gurdi, kapak persegi, bola batu dan kapak panimbas penetak. Oke, menarik sekali penjelasan dari Imam tadi ya guys. Nah selanjutnya, di posisi ketiga ada Museum Purbakala Pati Ayam. Museum Purbakala Pati Ayam ini terletak di Desa Terban, Kecamatan Cikulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Desa Terban letaknya terbilang cukup jauh dari pusat kota Kudus. Meskipun begitu, potensi dan keelokan tak kalah dengan daerah kota. Banyak potensi wisata yang dimiliki, mulai dari wisata edukasi hingga wisata alam, sehingga di Terban ini tak kehilangan daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Sebab desa ini menjadi satu-satunya desa yang memiliki destinasi edukasi fosil bernama wisata situs Purbakala Pati Ayam. Ribuan fosil binatang purba disimpan dan dipelihara di sana. Fosil-fosil purba itu diantaranya gigi geraham, pecahan tengkorak manusia purba, gading stegodon, hingga kerang laut purba. Dengan banyaknya temuan ini, menjadikan situs Purbakala Pati Ayam ini cukup kaya akan informasi tentang sejarah. Ini juga yang akhirnya menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berkunjung ke sana. Selain display fosil yang ada di situs Purbakala Pati Ayam, masyarakat juga bisa melihat secara langsung fosil gajah purba yang masih menempel di tanah. Nah, untuk menikmati fosil tersebut, disediakan gardu pandang yang letaknya gak jauh dari Museum Purbakala Pati Ayam. Nah, berikutnya di museum keempat bakal dijelaskan oleh Imam. Oke, kita lanjut ke museum yang keempat, yaitu Museum Pleret. Museum Pleret sendiri dibangun khusus pada tahun 2004 dan diresmikan pada tahun 2014, tepatnya tanggal 10 Maret. Museum ini menyimpan koleksi peninggalan Mataram di wilayah Bantul pada umumnya dan Pleret khususnya. Kecamatan Pleret memiliki nilai historis yang tinggi karena menjadi tempat berdirinya Keraton Kerto dan Keraton Pleret. Keraton Pleret sudah tidak dapat dijumpai. Namun, sebagai sisa bangunannya masih terpendam di dalam dan beberapa komponen bangunan yang rusak tersebar di beberapa wilayah di sekitar museum. Museum berada di bawah kepemilikan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Koleksi Museum Sejarah Purbakala Barat biasanya berasal dari hasil penemuan dari Keraton Barat berupa umpak, berbagai jenis arca Hindu, antafrit, benda logam, uang logam Cina, dan lainnya. Oke, di daftar kelima ada Museum Trinil yang ada di Ngawi. Nah, Museum Trinil ini berlokasi di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, objek wisata ini merupakan objek wisata yang penting bagi para wisatawan biasa maupun para peneliti dan para pelajar untuk mempelajari fosil-fosil manusia purba. Di situ, wisatawan akan mengetahui kehidupan manusia purba
ekosistemnya, serta flora dan fauna yang hidup pada zaman tersebut. Kawasan Trinil merupakan salah satu kawasan yang menjadi penemuan fosil-fosil dari masa Pliosen sekitar 1,5 juta tahun yang lalu hingga masa Pleistosen berakhir, yaitu sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Saat datang di halaman museum, wisatawan akan disambut oleh gapura museum dengan latar belakang patung gajah purba. Patung gajah ini cukup besar untuk ukuran gajah sekarang. Dengan gading yang sangat panjang dan anatominya lebih mirip mamut tetapi tanpa bulu. Wisatawan dapat menimba informasi lebih jauh dengan melihat koleksi museum yang berjumlah sekitar 1.200 fosil yang terdiri dari 130 jenis. Museum Trinil memamerkan beberapa replika fosil manusia purba, di antaranya replika Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Karang Tengah, Ngawi, Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Trinil, Ngawi, serta fosil-fosil yang berasal dari Afrika dan Jerman, yakni Australopithecus africanus dan Homo neanderthalensis. Nah, selain fosil manusia purba, museum ini juga memamerkan fosil tulang rahang bawah macan atau Felis tigris, fosil gigi geraham atas gajah, Stegodon trigonocephalus, fosil tanduk kerbau, Blus paleocarabau, fosil tanduk banteng, Bibus paleosondaicus, serta fosil gading gajah purba atau Stegodon trigonocephalus. Nah, menarik sekali bukan? Itu tadi merupakan 5 museum yang berada di Indonesia. Ya, jadi kita tuh bisa mempelajari sejarah dari kehidupan purba di masa lalu ya, Mam ya. Iya. Di next video, tim Ichino Traveler akan mengunjungi beberapa museum dari 5 museum tersebut. Ya, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk menonton video-video dari Ichino Traveler agar tidak ketinggalan video yang akan kami tayangkan selanjutnya ya. Betul sekali. Oke, sekian dari Ichino Traveler. Sampai jumpa. Sampai jumpa.